Terekam kamera amatir warga, aksi sikok lanang yang maling duit jeruk kota amal Masjid Darut Taqwa yang berada di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 1, Palembang. Dari keterangan pengurus masjid, pelaku ini sudah sering nyongkel celengan masjid. Inilah video rekaman amatir warga yang nunjuk ke sikok lanang yang guna kebaju lengan panjang warna biru dongker. Lagi nyongkel celengan masjid sehingga viral di media sosial Instagram. Sesudah ditelusuri, aksi nyongkel duit jeruk kota amal tersebut terjadi di Masjid Darut Taqwa yang berada di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Limo Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Salah sikok pengurus masjid, Amir Hamzah, ngebener ke aksi maling duit kota amal masjid yang dilakukan oleh pelaku sudah sering kali terjadi. Pelaku ngambil duit celengan dengan cara nyongkel make lidi. Ditambah ke Amir bahwa pelaku ini sudah pernah diamankan untuk dinasehati, namun tetap ngulangi perbuatannya nyongkel duit di kota amal masjid yang ditaruh di luar pagar masjid. Pemuda teman mana, Pak? Enggak ada. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, Pak. Hampir mulai. Jadi yang ngambil itu gimana cara dia ngambil, Pak? Dicongkel apa gimana, Pak? Nyongkel. Pakai lidi loh. Enggak apa. Berapa, Pak, yang diambilnya, Pak? Ada macam tentunya. Itu, Pak. Enggak sering itu, Pak. Bukan sering lagi, jadi kita ke pencarian dia, Pak, ya. Oh. Pak, warung mana itu, Pak? Ini warung main, sini. Oh, sini lah, Pak. Ya. Sudah pernah kita tegur belum, Pak? Sudah kita tegur belum pernah? Kemana? Kita tegur, tegur. Ya, bukan ditegur lagi. Biasanya lempar-lempar, kena-kena dia, Pak. Oh. Heru Wahyudi, PAL TV.